Masih bersama channel Limbongan, hari ini kita mau ke wisata Balikambang di Dusun Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Jalannya cukup curam. Sebenarnya kita bisa naik motor, tetapi saya kurang begitu berani sehingga saya hanya jalan kaki karena jalannya cukup curam, licin. Saya sarankan untuk teman-teman yang mau ke sini lebih dan sangat berhati-hati karena lokasinya cukup terjal, jalannya juga menanjak. Ayo kita nikmati video kali ini di wisata Balikambang, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Masih bersama channel Limbongan, hari ini kita berada di wisata Balikambang, tepatnya desa Ampel Gading Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ayo teman-teman nikmati wisata ini. Wisata ini wisata alam, tetapi saya sarankan bila teman-teman kesini menggunakan sepeda motor karena jalannya sangat licin dan mendaki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tetap patuhi protokol kesehatan menggunakan masker. Kita nikmati wisata kali ini masih bersama channel Limbongan. Wisata Balikambang, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Wisata alam sangat indah sekali. Dikelilingi bukit-bukit. Hati-hati kalau di sini, apalagi musim hujan, jalannya sangat licin sekali. Indah sekali. Ini adalah pemandangan wisata Balikambang, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Sangat indah sekali. Dikelilingi bukit-bukit alam, udaranya sangat sejuk sekali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan kami lebih semangat untuk mencari video-video wisata yang ada di Kediri dan sekitarnya. Ini adalah wisata Balikambang, Desa Ampel Gading Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ini adalah wisata alam di Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Mojo. Untuk fasilitasnya cukup memadai, ada pujasera, arena bermain, ini ada velofox. Hanya jalannya yang cukup sulit, perlu ekstra tenaga untuk bisa datang ke sini, tetapi bisa terobati dengan pemandangan sangat indah sekali.
tetap hati-hati teman-teman. Di sini jalannya licin sekali, harus ekstra hati-hati. Di sini sudah disediakan gazebo-gazebo untuk para pengunjung beristirahat. Teman-teman kesini tiketnya gratis, tidak perlu bayar, hanya membayar parkir saja. Tapi saya kurang tahu hari ini sepertinya untuk tukang parkirnya tidak ada, jadi parkirnya gratis. Jadi masuk dan parkir gratis hari ini. Taman-tamannya indah sekali, layak untuk kita datang, tetapi harus ekstra hati-hati karena menuju ke area sini jalannya sangat menanjak. Saya sarankan untuk ke sini menggunakan sepeda motor saja, karena bila menggunakan mobil bisa sih, tapi cukup sulit sekali. Thank you.
terima kasih masih menyaksikan video ini sampai selesai. Hari ini kita berada di wisata Balikambang. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih bersama channel Lembongan, kita nikmati wisata-wisata di Kediri sekitarnya. Wisata Kediri keren sekali, patut untuk kita kunjungi.